الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما شكر الحمد لله Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ba'da subuh ini kita bertahan di masjid ini dalam rangka mengikuti ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini dilimpahkan keutamaan dan fadilah sebagaimana dikatakan oleh Rasul dalam sejumlah hadisnya. Di antara hadis tersebut, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dimudahkan jalan baginya untuk mendapatkan surga. "Wa innal malaikata latad'u ajnihataha 'ala talabil 'ilmi ridam bima yasna." Orang-orang yang hadir mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, sesungguhnya malaikat hadir mengembangkan sayapnya sepanjang orang itu hadir betul-betul mengharapkan ridha Allah. "Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-haytana fil ma." Sesungguhnya orang yang hadir di majelis ilmu dalam rangka memposisikan dirinya sebagai seorang alim, orang yang berilmu, sepanjang dia sabar duduk di majelis ilmu tersebut, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit sampai ikan yang ada di air berdoa bagi dirinya agar digugurkan dosa-dosanya. "Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Perbandingan antara seorang alim dengan seorang abid. Umpamanya begini. Kita mulai pengajian 5.20. Lalu kemudian ada pula 5.20 duduk di masjid ini tapi tidak mau mendengarkan pengajian, asyik baca Quran saja. Bagaimana perbandingannya? Selesai misalnya jam 7 kita, dia selesai pula baca Quran jam 7, tamat olehnya 3 juz. Bagaimana perbandingannya? Orang yang baca Quran sampai jam 7 tersebut itu bagaikan bintang-bintang dari seluruh bintang. Walaupun banyak, dia hanya menerangi dirinya saja. Kita yang duduk di majelis ilmu bagaikan bulan purnama, walaupun satu, tapi menerangi bukan saja diri kita, bukan saja menerangi dirinya saja, tetapi juga menerangi seisi bumi. "Wa innal ulama warasatul anbiya wa innamal anbiya lam yurisu dinara wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazin wafir." Ditutuplah hadis itu oleh Rasul, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta kekayaan. Hanya saja para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut, berarti dia mengambil bagian yang banyak. Mudah-mudahan seluruh fadilah itu Allah curahkan kepada kita, dan semoga majelis ta'lim seperti ini senantiasa mampu kita hadiri dan kita lestarikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi ini Bapak sekalian, kita sedikit bicara tentang zakat, diberi judul
ibadah zakat sebagai kewajiban individual dan kewajiban sosial. Bapak Ibu sekalian, saya awali dulu dengan satu data, bahwa ternyata di negara kita jumlah penduduk luar biasa banyak, termasuk juga di Riau. Data penduduk terakhir kalau di Indonesia jumlahnya tidak kurang dari 250 juta jiwa lebih. 220 juta jiwa lebih itu adalah beragama Islam. Di Riau lebih dari 6 juta penduduk kita. Malah kemudian ada yang menyebut 6,4 juta. Mungkin ini data perlu kita tinjau kembali untuk kemudian dilihat data yang paling terbaru. Dan 85% itu adalah beragama Islam. Tapi sayangnya ternyata yang banyak miskin di Riau ini juga orang Islam. Yang kaya orang Islam, yang miskin juga orang Islam. Berarti ada ketidakadilan distributif dalam persoalan harta. Berarti ada kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Angka kemiskinan kita sangat memprihatinkan sekali. Malah 2015 dibandingkan 2014 terjadi kenaikan yang cukup tajam. Jadi kalau 2010 itu angka kemiskinan kita sekitar 500 ribu lebih. Lalu kemudian turun sedikit 2011 jadi 482 ribu, 2012 jadi 411 ribu jiwa lebih. Tapi kemudian 2013 terjadi kenaikan 490 ribu jiwa lebih. Nah, 2014 turun sedikit, tapi kemudian 2015 ternyata 531 ribu jiwa lebih. Ini tandanya urusan kemiskinan bukan urusan pemerintah saja, tetapi ini adalah menjadi kewajiban sosial kita dan kewajiban individu kita untuk memperhatikan persoalan kemiskinan ini. Bapak Ibu sekalian, persoalan kemiskinan tersebut memang banyak penyebabnya. Ada yang disebut dengan kemiskinan kultural. Ada yang disebut dengan kemiskinan natural. Ada yang disebut dengan kemiskinan teologikal. Dan ada kemudian yang disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang paling berbahaya tersebut adalah kemiskinan kultural dan kemiskinan teologikal. Kalau kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian pemerintah. Kita tidak usah urus itu. Itu domainnya pemerintah. Kita hanya mengingatkannya. Kalau kemudian kemiskinan natural, insya Allah di Riau tidak ada. Kemiskinan disebabkan karena kondisi alam. Riau alamnya alhamdulillah bersahabat. Malah kemudian kalau dibanding provinsi lain, Riau cukup menjanjikan. Maka banyak pendatang-pendatang yang datang ke provinsi Riau. Dan kita tidak boleh tertutup dalam persoalan pendatang ini. Apatah lagi kalau sekiranya yang beragama Islam. Yang berbahaya itu adalah kemiskinan kultural dan kemiskinan teologikal. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena budaya kerja. Tidak mau bekerja, ini sulit nih Pak Bu. Bagaimanapun caranya untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kalau yang bersangkutan sendiri, dia hanya berpikir instan, memikirkan agar kemudian cepat, mudah mendapatkan kekayaan, malas bekerja, sulit mengeluarkan dia dari kondisi kemiskinan. Maka oleh sebab itu, Rasul mengingatkan pada diri kita, dalam hidup ini, selagi badan bisa digerakkan, selagi sesungguhnya kekuatan masih ada pada tubuh kita, tidak boleh meminta dan mengemis. Karena sekali meminta dan mengemis, berarti kita telah berusaha menutup pintu rezeki kita. Maka oleh sebab itu wajar saja kemudian para ulama mengatakan haram hukumnya memberi kepada pengemis kecuali kalau betul-betul cacat fisiknya dan tidak mendapatkan perhatian oleh negara. Jadi oleh sebab itu bukan saja yang mengemis itu berdosa, kita yang memberi pun juga berdosa kalau sekiranya dia sehat fisik
mampu bekerja, tapi kemudian karena malas dia bekerja, akhirnya kemudian mengemis. Kita sendiri pun berdosa ketika memberi pengemis yang seperti itu. Maka lihat-lihat bapak sekalian, lebih baik salurkan dana kita kepada lembaga-lembaga yang jelas untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut. Lalu kemudian yang sangat berbahaya juga adalah kemiskinan teologikal. Kemiskinan yang disebabkan karena punya pemikiran dan pemahaman bahwa dengan miskin itu dekat dengan Allah. Ini adalah pemahaman keagamaan yang keliru dan salah. Abu Bakar itu kaya, Umar itu kaya, Utsman itu kaya, Ali bin Abi Thalib memang pribadinya sendiri yang ingin hidup bersahaja. Maka Ali tersebut terkenal sahabat yang luar biasa dermawan. Dapat uang sehari itu misalnya 70 dinar, itu ada cerita Pak Bu, seharian dia bekerja, tak dapat rezeki, tak dapat kerja, alangkah luar biasa sedih ketika itu membayangkan putri Rasul tidak terberi makan olehnya ketika itu. Padahal Fatimah sudah menyampaikan keluhan, wahai suamiku, ini isi dapur hampir habis, cari-carilah kerja. Cari kerja, tak dapat kerja. Ternyata kemudian tidak juga dapat rezeki. Hari berikutnya dia cari kerja, memang kerja tidak dapat, tapi rezeki dapat. Rezeki dapat. Ini tandanya, bapak sekalian, jangan pemikiran kita dalam kehidupan ini memandang kerja, rezeki itu hanya dapat melalui kerja saja. Karena dalam Al-Quran sesungguhnya Allah menyebutkan ada tiga pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah. Pintu pertama adalah melalui kerja. Ayatnya jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang kreatif bekerja di permukaan bumi Allah kecuali Allah jamin rezekinya. Kedua, pintu rezeki tersebut disediakan oleh Allah adalah melalui ketakwaan. Kalau orang hanya rajin bekerja, pintu rezeki itu yang cuma dibuka oleh Allah. Kalau orang itu sudah mau bekerja, boleh jadi rezeki tak dapat melalui kerja. Tapi karena dia bertakwa, melalui pintu ketakwaan dibukakan rezeki oleh Allah. Makanya ada ayat Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan beri jalan keluar terhadap kesulitan hidupnya, dan Allah akan buka rezeki dari pintu-pintu yang tak terduga. Coba lihat Pak Bu, kenapa Arab Saudi itu kaya? Apakah karena disebabkan minyak? Minyak sekarang sedang anjlok. 2 tahun belakangan ini harga minyak anjlok. Disebabkan apa mereka kaya? Simbol ketakwaan ada di sana. Simbol ketakwaan ada Masjid Nabawi di Madinah. Simbol ketakwaan ada Ka'bah atau Masjidil Haram di kota Mekah. Maka oleh sebab itu, di mana tempat dan negara atau wilayah simbol ketakwaannya adalah masjid, hidup salat berjamaahnya, maka insya Allah negeri itu ekonominya bagus. Tapi di mana negeri yang simbol ketakwaannya adalah masjid, tidak hidup salat berjamaah, disitulah ekonominya terseok-seok. Kita serba jadi masalah semuanya, sedang bermasalah semuanya. Persoalan etos kerja lemah, persoalan ketakwaan kita bermasalah. Ukuran ketakwaan dari satu lingkungan tersebut disebutkan oleh Rasul kalau ibarat di masjid, jumlah jamaah salat subuh sama banyaknya dengan jumlah jamaah salat Jumat. Kalau sudah seperti itu baru negeri bertakwa. Kalau belum seperti itu berarti negeri dalam proses menuju takwa. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, pintu rezeki itu dibukakan adalah melalui kedermawanan sosial. Nah, kita tiga-tiga ini bermasalah. Tadi etos kerja disebutkan bermasalah, ketakwaan bermasalah, kedermawanan sosial kita bermasalah. Kedermawanan sosial berzakat fitrah alhamdulillah bagus, 99% umat Islam di Indonesia bayar zakat fitrah. Tapi kemudian kedermawanan yang sangat menentukan ekonomi tersebut adalah kedermawanan dalam berwakaf, kedermawanan dalam berzakat. Kalau berinfak dan bersedekah memang bagus di Indonesia 94%, tapi mutunya yang tak bagus. Kenapa begitu? Karena selalu konsepnya dipakai adalah biarlah sedikit asal ikhlas. Makanya akhirnya mutunya tak bagus. Setiap ke masjid pasti duit yang paling kecil dibawa. Nah, kecuali jamaah Masjid An-Nur lah. Nah. Bapak Ibu sekalian, sedangkan kesadaran berzakat mal kita itu ada lembaga survei hanya menyebutkan 34%. Paling tinggi lembaga survei dan penelitian menyebutkan 55%.
kesadaran berwakaf kita hanya 23%. Dari 23% itu pun ternyata 70% itu adalah bersifat konsumtif dalam bentuk bangunan masjid dan musola. 11% konsumtif dalam bentuk sekolah-sekolah. Hanya 3% yang produktif. Padahal Bapak sekalian, bangkitnya ekonomi tersebut disebabkan karena wakaf produktif berjalan dengan baik, lalu kemudian ditopang dengan ibadah zakat yang semua muzaki jujur dalam mengeluarkan zakatnya. Ini Masjid An-Nur Pak Bu, saya yakin dan percaya kalau kita tingkatkan zakat dan wakaf kita secara produktif, infak sedekah hanya sekedar penopang saja, saya yakin dan percaya semuanya bisa mandiri. Tidak ada yang mustahil Pak Bu. Mesir saja dia bisa membantu negaranya ketika krisis dengan wakaf. Ketika negaranya diambang kebangkrutan, itu diselamatkan oleh wakaf yang ada di Mesir. Turki Utsmani boleh dikatakan, Bapak sekalian, 2/3 kekayaannya itu dihasilkan dari peninggalan-peninggalan wakaf. Maka oleh sebab itu, pemikiran kita ke depan bagaimana kemudian zakat itu diberdayakan, bagaimana kemudian wakaf produktif tersebut diberdayakan. Jadi sekali lagi, kembali pada kajian kita, karena angka kemiskinan yang begitu besar, ini persoalan kemiskinan tidak bisa diserahkan kepada negara saja. Semua kita harus terlibat dalam persoalan kemiskinan tersebut. Lalu kemudian, Bapak sekalian, nah ini ada hadis. Dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, di akhirat nanti ada 4 hal yang akan ditanya oleh Rasul, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa hadisnya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala. Tidak beranjak tumit kaki seseorang dari tempatnya berdiri sampai ditanyakan kepadanya. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya kemana saja dihabiskan olehnya. Wa an ilmihi fi ma'fa'ala fi, tentang ilmunya sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Ketiga adalah wa ammalihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya, bagaimana cara dia memperoleh hartanya, lalu kemudian kemana saja harta itu dibelanjakan olehnya. Lalu kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang totalitas jasmaninya kemana saja dituakan olehnya. Jadi persoalan harta itu ada 2 poin besar yang akan ditanya kita nanti di akhirat, Bapak sekalian. Pertama adalah bagaimana memperoleh harta tersebut. Makanya dalam hadis tegas betul disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka kemudian Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan oleh Rasul, ya ayyuhar Rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai sekalian Rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik, lalu kemudian beramal solehlah kalian. Lalu kemudian ayat kedua dibacakan oleh Rasulullah SAW, hadis itu, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Lalu lanjutan hadis itu, kata Rasul, summa zakara rajulu yatilu safar, kemudian Rasul bercerita tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, ash'asa aghbara, badannya berdebu, rambutnya kusut, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku. Dia berdoa menggunakan kata Rabbi atau redaksi jamaahnya Rabbana. Dia berdoa mengulang 3 kali. Padahal kata Rasul, mestinya dengan 5 keadaan ini, pertama dia dalam keadaan perjalanan yang jauh, kedua dia berdoa menunjukkan keseriusannya sampai badannya berdebu, rambutnya kusut tak peduli olehnya, yang ketiga saking seriusnya dia berdoa dia angkat tangannya ke langit, yang keempat dia berdoa menggunakan kata Rabbi atau Rabbana, yang kelima dia berdoa mengulang 3 kali doanya, mestinya doanya dikabulkan oleh Allah. Sementara kata Rasul dalam hadis itu, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram,
yang dimakannya dihasilkan dari hasil yang haram, yang diminumnya dihasilkan dari hasil yang haram, yang dipakai dihasilkan dari hasil yang haram, dia diberi makan dengan cara yang haram, fa anna yustajabu lizalik, bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu perhatikan rezeki kita agar betul-betul halal dia. Setelah halal, ternyata kemudian yang akan dikaji adalah kemana harta itu dibelanjakan. Kemana harta itu dibelanjakan? Kalau kita kembangkan dalam bentuk hadis yang lain, maka kemudian ternyata Rasul lebih mengedepankan lagi, sekalian, bukan sekedar harta itu halal atau tidak, kemana harta itu dibelanjakan, tapi bagaimana mengelola harta itu sehingga kemudian tepat guna dan berdaya guna bagi yang menerima manfaat dari harta tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Baterainya habis gini. Tolong dibantu Ustaz ya. Lalu kemudian Bapak sekalian, terus apa yang dimaksud dengan zakat? Di dalam Al-Quran sesungguhnya kata zakat itu diulang berulang-ulang oleh Allah. Bahkan perintah berzakat itu sendiri itu tidak kurang dari 26 kali diulang oleh Allah bergandengan dengan perintah mendirikan sholat. Maka tandanya antara zakat dan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang mendirikan sholat tapi tidak bayar zakat, orang itu dipandang orang yang telah menanggalkan pakaian keislamannya. Jadi persoalan zakat ini persoalan penting. Makanya nanti Bapak Ibu boleh buka nanti. Silakan lihat Quran surat Fusilat, surat ke-41 ayat 6 sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin," dan neraka waillah bagi musyrik, bagi orang yang tidak beragama Islam, bagi orang yang mensekutukan Allah. Apa ciri orang musyrik tersebut? Ayat 7 yang disebutkan oleh Allah, alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang mereka tidak membayarkan zakat mereka, dengan hari akhir mereka kafir atau mereka ingkari. Jadi walaupun sholat bagus kalian tapi tidak bayar zakat, berarti dia telah keluar dari agama Islam. Makanya namanya rukun Islam. Yang namanya rukun Islam, tak boleh satu rukun pun ditinggalkan oleh umat Islam ketika telah terpenuhi syarat wajibnya. Dia mendirikan sholat, tapi tidak bayar zakat, batal Islamnya. Dia mendirikan sholat, bayar zakat, sengaja tidak puasa Ramadan, padahal tak ada uzur syar'i bagi dirinya, berarti batal Islamnya. Dia mendirikan sholat, dia bayar zakat, dia puasa Ramadan, dia adalah orang kaya, seluruh orang mengatakan dia mampu berangkat haji, sementara dia belum pernah menunaikan ibadah haji, dia tidak berangkat menunaikan ibadah haji, maka batal keislamannya. Sama seperti kita memahami rukun sholat. Rukun sholat ada 13, 12 terlaksana, 1 tidak terlaksana, berarti batal sholatnya. Begitu juga memahami rukun Islam. Ternyata dari rukun Islam yang 5 tersebut, 4 dijalankan olehnya, tapi 1 tidak dijalankan olehnya, padahal dia termasuk kategori syarat wajib untuk melakukannya, berarti dia telah membatalkan keislamannya. Makanya pada masa Rasul, Pak Bu, orang yang tidak bayar zakat walaupun sholat diisolasi sosial oleh Rasul. Apa maksudnya diisolasi sosial? Sahabat contohnya, ketika datang utusan Rasul menjemput zakat, tapi tidak dikeluarkan zakat ternak oleh sahabat tersebut. Sedikit ucapan isolasi sosial Rasul, celakalah sahabat, celakalah sahabat, celakalah sahabat. Seluruh umat Islam tidak ada lagi yang berinteraksi dagang dengan sahabat. Seluruh umat Islam tidak ada lagi yang membeli kambing sahabat. Akhirnya celaka sendiri sahabat. Coba kalau prinsip ekonomi seperti itu dijalankan oleh umat Islam sekarang. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf Pak Bu. Yang punya banyak lapang rezeki, kemana belanjanya? Ternyata belanjanya ke mal-mal milik orang yang tidak beragama Islam. Bagaimana mungkin kita membangkitkan ekonomi orang Islam di Indonesia yang 85% sekarang ini perdagangan dikuasai oleh orang yang tidak beragama Islam? Kita hanya dagang-dagang kecil saja menguasai. Yang partai besar itu dikuasai oleh orang tak beragama Islam. Kenapa begitu? Karena 85% penduduk Indonesia yang beragama Islam semuanya itu ternyata membelanjakan uangnya adalah seluruhnya kepada orang yang tidak beragama Islam. Padahal orang Islam ada menjual. Kenapa harus belanja pada orang yang tidak beragama Islam? Bukan berarti tidak boleh berdagang
berinteraksi dagang dengan orang tak beragama Islam. Tapi contohlah Rasul, ketika Rasul hijrah ke Madinah, pertanian itu dikuasai, didominasi oleh Yahudi. Perdagangan didominasi oleh Yahudi dengan praktik ribanya. Sumur-sumur sumber air itu hanya 17 titik dikuasai oleh umat Islam. Bagaimana dalam 2 tahun bisa tumbang ekonomi Yahudi oleh Rasul? Bukan di perang Yahudi, tapi kemudian oleh Rasul sendiri. Rasul buat pasar ini khusus untuk umat Islam. Pedagangnya jujur, pembelinya ihsan. Pedagang jujur, pembeli ihsan. Saya kenal dan percaya itu yang tak beragama Islam akan berbelanja pada orang Islam. Persoalannya sekarang pedagang banyak yang tak jujur, kadang pembeli pun banyak yang kemudian ingin memeras pedagang. Maka prinsip berdagang kadangkala oleh pedagang sekarang dengan modal serendah-rendahnya keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip pembeli akhirnya bagaimana dengan harga semurah-murahnya, dengan kualitas sebaik-baiknya, akhirnya saling tipu-menipu kerjanya. Nah, ada kemudian saling memberi keuntungan dan kelapangan. Makanya kemudian itu pula yang menyebabkan boleh jadi mungkin banyak orang tak mau belanja ke pasar-pasar tradisional, akhirnya kemudian pasar-pasar modern. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu ini zakat adalah sesuatu yang sangat penting, karena setidaknya dari 4 makna kebahasan zakat ini sesungguhnya mengingatkan pada diri kita, zakat ini manfaatnya adalah kembali kepada kita. Pertama adalah at-tahara, maknanya adalah suci. Jadi zakat itu adalah mensucikan diri dan mensucikan harta. Ayatnya jelas, Quran surah At-Taubah 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai amil, ambillah sebagian harta dari orang kaya sebagai sedekah wajib, itu zakat. Fungsinya adalah untuk mensucikan diri dan mensucikan harta. Mensucikan diri dari sifat tercela. Mana sifat tercela yang berbahaya tersebut? Di antaranya adalah sifat pelit. Karena dalam hadis katakan Rasul, salah semuhlikat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Salah semuhlikat, 3 hal yang mencelakakan manusia. Apa yang mencelakakan manusia tersebut? Syuhum muta'un, pelit yang ditaati. Hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. I'jabul mar'i binafsi, takjub pada diri sendiri. Maka poin pertama yang mencelakakan manusia itu adalah pelit. Orang yang pelit bakal celaka hidupnya. Orang yang dermawan, insya Allah barokah hidupnya. Makanya tanda orang hidup barokah itu, orang berharta, orang kaya, hidup barokah. Apa tandanya? Pertama, semakin berharta, semakin taat beribadah pada Allah. Kedua, semakin berharta, semakin banyak orang merasakan manfaat dari hartanya. Karena semakin banyak, mustahik-mustahik, anak yatim, tetangga-tetangga, sanak famili yang merasakan manfaat dari hartanya tersebut. Kedua, Bapak sekalian, bahwa zakat itu maknanya adalah solah, kebaikan. Jadi artinya zakat itu insya Allah mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan saja dirasakan oleh orang yang menerima zakat, tetapi juga oleh orang yang bersakat. Insya Allah akan hilanglah niat yang tidak baik dari orang lain terhadap orang kaya ini. Jadi kalau niat yang tidak baik sudah hilang dari orang tersebut, maka insya Allah ini orang kaya, dia bisa hidupnya barokah dengan penuh ketenangan. Maka oleh sebab itu sekalian, supaya jangan melahirkan suuzon dari orang lain, kita harus berzakat di mana kita mendapatkan rezeki. Kalau dapat rezeki Pekanbaru, zakatnya di Pekanbaru. Kalau dapat rezeki di Riau, zakatnya di Riau. Tidak boleh keluar dari Riau. Itu prinsip zakat tuh Pak Bu. Nanti hadisnya saya jabarkan nanti. Ada hadisnya. Tegas sekali Rasul mengatakan. Nah sekarang persoalannya, potensi zakat Riau 1,3 triliun. Kemana perginya? Banyak pergi ke Sumatera Barat, banyak pergi ke Jawa, banyak pergi ke Sumatera Utara. Akhirnya orang Riau menerima manfaat apa? Tidak ada manfaat. Termasuk juga memang budaya konsumtif kita sangat tinggi. Coba lihat nanti Pak Bu, amati akhir tahun nanti bagaimana orang Riau menarik besar-besar uang yang disimpan di bank. Makanya Bank Indonesia itu kalau seminggu menjelang tutup tahun itu kewalahan. Kebutuhan fresh money yang ada di Riau ini itu tak tertutupi oleh uang yang ada di Bank Indonesia Pekanbaru. Akhirnya di drop dari Sumatera Barat, di drop dari Sumatera Utara. Seminggu itu bisa sampai 3 triliun, Pak. 3 triliun yang kembali ke Riau berapa?
banyak hilang kemudian di Singapura, hilang di Malaka, hilang di Jawa Barat, hilang kemudian ke Jakarta, hilang kemudian ke Jogja, boleh jadi yang lebih kaya mungkin hilang ke Eropa, sementara apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita? Padahal hidupnya ekonomi tersebut ketika uang banyak beredar di tengah masyarakat. Nah, sekarang yang terjadi, uang yang banyak, banyak disimpan keluar dari Indonesia. Lalu kemudian praktek riba merajalela, kedermawanan sosial bermasalah. Makanya ekonomi kita sulit bangkitnya, selalu terpuruk terus. Utang Indonesia 2014 itu tidak kurang dari 3.124 triliun. 2015 sudah sampai 4.100 triliun lebih. Setahun saja bertambah utang 1.000 triliun. Itu disebabkan karena ekonomi kita lesu. Bapak ibu sekalian, yang ketiga, zakat itu maknanya adalah al-barokah, keberkatan. Yang kita cari hidup adalah barokah. Bagaimana punya harta tapi hidupnya barokah. Lalu kemudian yang keempat, zakat itu maknanya adalah an-numu atau an-nama, tumbuh dan berkembang. Jadi artinya bapak ibu sekalian, Allah ingin ingatkan pada diri kita, dengan berzakat itu bukan sekedar orang yang berzakat tumbuh kembang ekonominya, tapi lebih dari itu masyarakat pun tumbuh kembang ekonominya. Coba Bapak Ibu bayangkan, 1,3 triliun ini perkiraan tahun 2012 yang dilakukan penelitian oleh Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan Basnas, potensi zakat Indonesia 217 triliun. 1,3 triliun adanya di Riau. Adanya di Riau pusatnya. Coba kalau sekiranya setahun tersebut 1,3 triliun tersebut terhimpun, berapa persen dari APBD kita? APBD kita paling tinggi hanya 8 triliun. Ternyata 1,3 triliun itu bisa disubsidi, ditambah oleh ibadah zakat kita. APBD kita 8 triliun lebih, silvanya bisa sampai 3 triliun. Yang tersimpan tak terpakai bisa sampai 3 triliun. Maka oleh sebab itu sekalian, 1,3 triliun ini kalau terkelola dengan baik, berapa banyak pengaruhnya kepada ekonomi masyarakat. Tidak usah dulu kita cerita mustahik zakat misalnya, tapi ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Kenapa begitu? Kalau satu tahun 1,3 triliun harus beredar di tengah masyarakat, maka kemudian uang banyak beredar, tingkat konsumsi meningkat. Ketika tingkat konsumsi meningkat, kebutuhan yang dikonsumsi meningkat. Memenuhi kebutuhan yang dikonsumsi tersebut, maka kemudian terbukalah investasi. Ketika terbuka investasi, terbukalah investor. Investor datang, maka terbuka lapangan kerja. Terbuka lapangan kerja, maka kemudian pasti bank pun akan hidup di negeri kita ini. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita lanjut, Ustaz. Ini zakat, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali pengaturannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur kewajiban zakat itu sendiri. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada kemudian perintah bukan sekedar menjalankan zakat agar kemudian yang kaya sadar berzakat, tetapi juga ada perintah kepada organisasi pengelola zakat yang diamanahkan oleh negara untuk mengambil zakat, yaitu surat At-Taubah ayat 103, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lalu kemudian di sisi lain hadis Rasul sangat jelas, ini yang saya sebutkan tadi Bapak sekalian. Hadis Rasul mengangkat Muaz bin Jabal dan mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk kemudian menyampaikan ajaran agama Islam. Sampaikan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sudah jalan, maka sampaikan Allah memfardukan solat lima waktu. Kalau sudah dijalankan, a'limuhum qadiftaradallah sadaqah. Sungguh Allah setelah mewajibkan sadaqah, yaitu zakat. Ujungnya tersebut, tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya yang ada di Yaman, dikembalikan kepada orang fakir yang ada di Yaman. Nah, itu prinsip zakat. Zakat di mana diambil, di situ kemudian didistribusikan. Zakat orang Riau diambil di Riau, didistribusikan di Riau. Zakat yang diperoleh harta kekayaannya di Riau, zakatnya harus dikeluarkan di Riau agar kemudian dinikmati oleh fakir miskin yang ada di Riau. Maka setelah dibagi zakat itu, Muaz membawa kelebihannya ke Madinah. Oleh Rasul diperintahkan pulang lagi
untuk kembali lagi ke Yaman membagi zakat itu. Setelah dibagi berlebih juga, kembali lagi ke Madinah. Perintah Rasul balik lagi ke Yaman. Sampai 3 kali bagi, baru berlebih, baru kemudian Rasul menerima kelebihan zakat tersebut untuk dibagi ke wilayah-wilayah yang lain. Maka oleh sebab itu sekalian, selagi ada fakir miskin atau mustahik zakat di Riau ini, tidak boleh zakat keluar dari Riau. Muncul pertanyaan mungkin, bagaimana dengan sanak famili saya di kampung? Zakat tidak boleh diberi kepada garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping langsung. Jadi yang namanya orang tua, yang namanya anak cucu, yang namanya saudara kandung, tidak boleh menerima zakat. Itu bukan bagian dari yang disubsidi sekali setahun. Bagaimana mungkin namanya sanak famili kalau hanya dibantu sekali setahun? Itu bukan sanak famili namanya. Yang namanya sanak famili itu dinafkahi. Yang namanya dinafkahi, bagaimana kita menafkahi diri kita? Seperti itu pula kita menafkahinya. Maka urus sekalian, ini umpama saya misalnya mampu, tapi adik saya miskin, maka saya akan dituntut oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa adik Anda bisa jadi miskin? Tidak dibolehkan seperti itu. Hanya nanti dibantu melalui zakat sekali setahun misalnya. Itu tidak tepat sasaran. Jadi bukan dibantu sekali setahun sanak famili, tapi dibantu rutin kalau memang betul-betul sulit ekonominya. Zakat tujuannya adalah untuk keadilan distributif. Kalau zakat diberikan kepada keluarga, berarti tujuan zakat tidak tercapai. Berarti monopoli harta terjadi gara-gara harta beredar di kalangan tertentu saja. Berarti tidak sesuai dengan roh ibadah zakat itu sendiri. Lalu kemudian lepas kalian, kemana zakat itu disalurkan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian lembaga apa yang kemudian mengelola zakat tersebut dijelaskan oleh Allah. Siapa yang menerima zakat itu? Surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Jadi ada 8 asnaf disebutkan di situ, fakir, miskin, amil, mu'allaf. Riqab, budak yang dijanjikan kemerdekaannya. Gharimin, orang yang terdiri hutang jatuh tempo. Fi sabilillah, orang yang berjuang jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang terputus perbekalan dalam satu perjalanan. Perjalanan wajib, perjalanan sunat, ataupun perjalanan mubah. Perjalanan wajib itulah perjalanan haji. Kalau putus perbekalannya, maka kemudian dia boleh menerima zakat. Perjalanan sunat mungkin dalam rangka menjalin silaturahim. Perjalanan mubah itulah perjalanan dalam rangka mungkin rekreasi dan lain sebagainya, kehabisan bekal, maka orang tersebut adalah orang yang boleh menerima zakat. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menariknya ketika Allah mengatakan atuz zakat, bayarlah zakat, sesungguhnya melalui perintah itu mencakup 4 makna tuntutan. Pertama adalah jujur dalam menghitung harta zakat. Bapak ibu sekalian, pada masa Rasul, yang Rasul keras hanya bisa terkait dengan zakat ternak. Kenapa begitu? Karena ternak bisa dihitung oleh pemerintah, tapi di luar dari ternak tak bisa dihitung oleh pemerintah. Maka dituntut kejujuran dari orang yang punya kekayaan untuk menghitung kekayaan dan mengeluarkan zakat dari kekayaan tersebut. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, maka masa Umar bin Khattab tidak saja zakat ternak yang diurus oleh negara, tetapi lebih dari itu, zakat perdagangan pun itu diurus oleh negara. Makanya oleh Umar itu ada petugas khusus di batas kota, di batas wilayah dari wilayah Islam. Begitu masuk pedagang Muslim ke wilayah Islam, dihitung langsung berapa jumlah perdagangannya, barang dagangannya berapa jumlahnya, langsung dipotong zakat 2,5%. Jadi ada petugas-petugas, petugas al-hisbah, petugas tukang hitung zakat bagi perdagangan. Bagi yang tidak beragama Islam, maka kemudian langsung dipotong pajak oleh Umar bin Khattab. Pajaknya adalah pajak usyur, pajaknya adalah 10%. Makanya masa Rasul, masa sahabat-sahabat, pajak tidak dibebankan pada umat Islam. Karena umat Islam kejujuran zakatnya sudah tinggi, kedermawanan sosialnya dalam bentuk wakaf sudah tinggi, maka tidak dibebankan lagi pajak. Di negara kita, kenapa kita dibebankan pajak? Karena kesadaran berwakaf kita rendah, kesadaran berzakat kita masih minim, sehingga wajar kemudian pajak itu dibebankan kepada umat Islam. Tapi insya Allah tiba masanya nanti bebas pajak, hanya cukup dengan zakat dan wakaf.
sehingga hal seperti itu lebih jelas dirasakan manfaatnya oleh umat Islam itu sendiri. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, mohon maaf bapak sekalian, kalaulah negara sudah bisa membaca penghasilan kita, mana contoh yang bisa dibaca oleh negara? Makanya keluar instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014, seluruh gaji pegawai, seluruh gaji TNI Polri, seluruh gaji karyawan BUMN dan BUMD itu bisa diketahui oleh negara. Maka oleh sebab itu yang sudah sampai nisab, negara boleh memotongnya, dan itu perintah kepada Basnas untuk kemudian memotong zakat tersebut. Maka oleh sebab itu ruh dari apa yang dijalankan oleh Rasul dulu, ruh yang dijalankan oleh para sahabat yang memotong zakat yang bisa dibaca oleh negara, alhamdulillah sudah dipayungi hukumnya di Indonesia. Cuman sayangnya kadangkala di Indonesia banyak juga yang tak rela. Banyak yang tak rela. Saya kadangkala prihatinnya Pak Bu, yang tak rela itu yang paham agama pula. Ketika terjadi di Kota Pekanbaru, kita contohkan, dipotong zakat itu dari gaji. Gaji siapa yang dipotong? Guru yang sudah sertifikasi pula yang protes. Guru yang sertifikasi itu, ya konon cerita ternyata diantaranya guru agama pula sebagian. Kan gak enak betul ini. Oh, kalau dikatakan banyak kebutuhan saya, yang namanya kebutuhan gak pernah habis Pak Bu. Maka sulit mengukurnya kalau dikatakan kelebihan. Karena kalau berbicara kelebihan, makin besar penghasilan makin besar pula belanjanya. Makin besar penghasilan makin besar belanjanya, pasti tidak akan ada yang lebih. Maka oleh sebab itu zakat itu didepankan pengeluarannya, bukan kemudian dibelakangkan. Maka itu dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, kenapa bisa kemudian tidak ada umat Islam yang miskin olehnya? Disebabkan seluruh gubernurnya disita kekayaan olehnya, lalu kemudian diperiksa. Kalau kekayaan itu hasil dari korupsi, maka kemudian kekayaan korupsi tersebut disita seluruhnya, dia dicopot dari gubernur. Kalau sekiranya bukan dari hasil korupsi, maka kemudian kekayaannya dikembalikan setelah dipotong 2,5% sebagai zakat terlebih dahulu. Terkait dengan gaji pegawai, oleh Umar bin Khattab, sebelum gaji itu diberikan kepada pegawai, dipotong dulu zakatnya. Sekarang terbalik, dipotong oleh bank dulu, baru kemudian dihitungnya zakat. Ya kapan berzakat kalau seperti itu? Makin besar penghasilan, makin banyak pula kreditnya. Nah, khawatirnya tidak seumur umur tidak pernah berzakat. Makanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan, apa katanya? Dikaji lagi itu ayat Al-Quran, yas'aluna kamaza tunfiqun, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang diinfakkan? Qulil afwa, katakan ya Muhammad adalah kelebihan. Ini ayat situasinya periode Mekah. Tapi periode Madinah, ketika telah hijrah ke Madinah, ada kemudian umat Islam dilihat oleh Rasul punya cincin emas, punya cincin emas. Saya yakin dan percaya cincin emas itu takkan sampai seberat 85 gram. Pasti kecil kecil cincinnya. Tapi pertanyaan Rasul, sudahkah engkau keluarkan zakatnya? Jadi tidak lagi dibicarakan ketika itu kelebihan. Maka oleh sebab itu, asal ada penghasilan 20 dinar, berapa 20 dinar itu? Hasil penelitian Yusuf Al-Qaradawi melalui disertasinya adalah 85 gram emas, keluarkan zakatnya dulu 2,5%, baru kemudian nanti biayai pemenuhan kebutuhan kita. Jadi jangan kemudian dibalik, belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja ini, baru kemudian keluarkan zakat. Oh, tidak wajib zakat Ustaz, karena lebihnya sebulan hanya 500 ribu katanya. Kalau seperti itu seumur hidup sampai meninggal dunia tidak akan pernah sejarahnya untuk berzakat. Orang Buddha Pak Bu, orang Hindu saya dapat informasi, kaya ataupun miskin 20% hartanya untuk agama. Orang Kristen itu 10% hartanya untuk agama, kaya ataupun miskin. Orang Islam 2,5% masih juga dikaji-kaji. Tidak berlebih Ustaz, apa yang mau diberi lagi? Leher saya mau diberi katanya. Sembelilah leher saya katanya. Nah, ada lagi yang dipotong katanya. Potonglah leher saya ini katanya. Ada kalau seperti itu, sudah susah bicara lagi kalau seperti itu Pak. Maka didulukan. Maka banyak ilustrasi yang mengatakan, ibaratnya misalnya begini. Saya makan nasi satu piring. Begitu saya suap, agak tiga suap. Ini kan banyak lebihnya ini. Saya kasih ke kawan atau ke bapak ibu lah saya kasih. Pak, ini ada kelebihan sisa makan saya.
Masih banyak ini ceritanya. Ini kelebihannya masih banyak, apalagi yang sedikit. Saya yakin dan percaya kita ragu mau makannya. Sisa dia gigi kawat dia nyawa. Bapak ibu sekalian, sisa makan saja kita tidak mau menerimanya. Kita nih Pak Bu, ketika kemudian sisa harta kita serahkan pada Allah, ya Allah, sisa harta saya segini, cuman saya bayarkan zakatnya dari sisa harta saya 2,5%, ya Allah, lebih tidak etis lagi diperlakukan kepada Allah. Maka oleh sebab itu, zakat itu harus dikedepankan 2,5%-nya atau 5%-nya atau 10%-nya, baru dikaji pemenuhan kebutuhan kita. Saya tidak ada maksud apa-apa, Bapak sekalian. Saya sejak studi banding ke Sumatera Utara, yang dapat kemudian informasi di sana, kenapa gereja bisa banyak muncul di sana. Ternyata kaya atau miskin, 10% harta mereka adalah untuk gereja. Sejak saat itu, saya tidak peduli lagi berapa penghasilan yang saya bawa pulang ke rumah, 10% harus saya keluarkan. Karena ternyata 10% itu justru awalnya adalah dari Al-Quran. Al-Quran jelas menyebutkan manja'a bil hasanati falahu asyrun amsalia. Siapa yang datang dengan satu sedekah, maka Allah akan ganti dengan 10. Maka ini artinya, Bapak sekalian, 1/10 itu adalah menjadi satu kemestian. Karena matematika sedekah yang seperti itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya matematika sedekah itu tidak sama dengan matematika keduniaan. Matematika keduniaan 10 kurang 1 sama dengan 9, tapi matematika sedekah insyaallah 10 kurang 1 sama dengan 19, 10 kurang 2 28, 10 kurang 3 37, 10 kurang 4 46, 10 kurang 5 sama dengan 55, 10 kurang 6 64, 10 kurang 7 73, 10 kurang 8 82, 10 kurang 9 91, 10 kurang 10 sama dengan 100. Persoalannya yakin atau tidak? Apa maksudnya, Bapak sekalian? 10 rezeki kita, 9 kita makan, 1 kita sedekahkan. Yang 1 ini diganti oleh Allah 10 kali lipat. 10 tambah 9 berarti 19. 10 kurang 10, apa maksudnya? Sama dengan 100. Apa maksudnya? 10 rezeki kita hari ini, tahu-tahu ada saudara seiman kita dapat musibah, mungkin rumahnya terbakar. 10 itu kita berikan semuanya, maka kemudian diganti 10 kali lipat. 10 kali 10 sama dengan 100. Cuman seringkali orang tak yakin. Tak yakin dengan Allah yang Maha Kaya. Ini contoh nih Pak Bu, mohon maaf, saya cerita sedikit. Hasan, Husain dan Ja'far. Dalam satu perjalanan, ini Hasan Husain kan cucu Rasul ini. Dalam satu perjalanan, bekal mereka hilang. Akhirnya ketemu dalam keadaan lapar mereka, kehausan, ketemu dengan rumah fakir miskin, kakek nenek. Fakir miskin, tapi fakir miskin ini orangnya dermawan, walaupun susah hidupnya orangnya dermawan. Maka kemudian Hasan Husain dan Ja'far memberanikan diri meminta pada sang nenek, sang kakek ketika itu tidak di rumah. Ada tidak yang bisa menghilangkan rasa dahaga kami ya nenek? Oleh nenek tersebut bukan air putih dikasih, tapi apa katanya? Satu-satu domba kami yang kami miliki yang ada air susunya, silakan kalian perah air susunya, minumlah sepuas-puasnya kalian. Begitu selesai minum, haus hilang, tapi lapar tidak hilang. Lalu kemudian mereka meminta, ada tidak yang bisa menghilangkan rasa dahaga nih? Kata nenek tadi lagi, itu domba kalian sembelih, nanti saya masak untuk kalian. Begitu dimasak, dimakan, hampir habis pula semuanya oleh 3 orang ini. Nah, ini memang orang Arab ini memang kalau soal pemakan daging tidak terlawan oleh kita. Maka makan mat'am Bukhari itu kadang-kadang tidak habis oleh kita. Seekor ayam, kita seekor ayam, 2 hari sekeluarga menghabiskan ya. Orang Arab seekor ayam sendiri saja dia menghabiskan. Apa makanya kuat-kuat buntal-buntal badannya itu kalau adu body terpelanting-pelanting kita dibuatnya ketika tawaf. Jadi Bapak-Ibu sekalian, begitu 3 orang ini pulang, mereka berpesan pada sang nenek, "Nek, nanti kalau ketika nenek ke Madinah singgah ke rumah kami, kami kasih hadiah untuk nenek." Sang nenek dan sang kakek memang sulit hidupnya, dia pun pergi ke Madinah, tapi bukan mencari rumah Hasan, Husain dan Ja'far, karena prinsip hidupnya dipegang olehnya dari ajar Rasul. Apa ajar Rasul? Tadi disebutkan, sekali-kali jangan pernah meminta selagi badan bisa digerakkan untuk bekerja, karena sekali meminta berarti telah berusaha menutup pintu rezeki. Tambah sulit rezeki gara-gara meminta. Kerja dia, apa kerjanya? Kerja mengumpulkan kotoran-kotoran sapi, kotoran unta untuk kemudian diolah menjadi pupuk, lalu kemudian dijual.
Satu ketika tanpa sengaja lewat depan rumah Hasan. Oleh Hasan dipanggil nenek tersebut, dijamu makan, selesai makan dikasih hadiah 1000 domba 1000 dinar. 1000 domba 1000 dinar. 1 dinar berat emasnya 4,52 gram emas. Begitu akan pulang, kata Hasan, tunggu dulu nek, singgah dulu di rumah Husain. Di rumah Husain dapat hadiah 1000 domba 1000 dinar. Begitu akan pulang, tunggu dulu nek, kata Husain, singgah dulu di rumah Ja'far. Begitu sampai di rumah Ja'far, Ja'far bertanya, kakek nenek dikasih Hasan Husain berapa? 1000 domba 1000 dinar masing-masing, kata ya. Ah, kalau begitu saya lipat dua untuk nenek, 2000 domba 2000 dinar. Membawa 4000 dinar tersebut tak terpikul oleh kakek nenek tersebut, terpaksa disewa tukang pikul. 4000 domba tak terbawa oleh kakek nenek itu dipandu oleh pengawal Pak Bu. Sedekahnya hanya seekor domba, gantinya 4000 domba 4000 dinar. Ah, cuman kadang kalau orang banyak tidak yakin, kalau duit kecil yakin semuanya. Itu kalau duit tukar 5000 ke bawah, dalam hatinya ganti tidak ganti terserah Allah sajalah, katanya. Tapi tukar 500, tukar 100 ribu, ini kan diganti di Allah, katanya. Kalau tak diganti banyak hilang nih. Padahal misalnya nih kita butuh sedekah infak misalnya bagi kita misalnya untuk operasional dan lain sebagainya yang banyak biayanya misalnya, akhirnya dimasukkan duit juga duit yang paling kecil, sudahlah paling kecil paling runyam lagi, sehingga akhirnya kadangkala urut-urut dada pengurus masjid menghitung duit yang runyam-runyam, yang buruk-buruk bentuknya. Adis terpulak nanti ke bank, iba hati bendaharawan masjid ngantar duit tadi ke bank. Sampai di bank, apa kata teller bank? Pak, pulang dulu pak, tidak bisa kami hitung sekarang. Kalau kami hitung sekarang sebanyak ini, duit-duit kecil ini mengganggu pelayanan, katanya. Banyak habis waktu, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kenapa begitu Pak Bu lama ngitungnya? Karena tidak bisa dihitung pakai mesin. Kalau dihitung pakai mesin begulung-gulung dia. Terpaksa dihitung pakai jari ini. Pakai jari ini asal 3 kali pakai, pakai pula celup pakai lem dulu, pakai pembasah. Dihitung lagi lama ngitungnya jumlahnya sedikit. Tapi begitulah. Tidak di sini nih. Saya cerita tempat lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka matematika sedekah itu insya Allah Allah realisasikan. Nah, balik tadi Ustaz, ini banyak sebetulnya Bapak sekalian. Nah, ini hanya penegasan saja. Banyak sekarang menjadi perdebatan bagaimana terkait dengan zakat profesi. Tidak ada zakat gaji sama sekarang. Bapak Ibu sekalian, masa Rasul sistem penggajian memang belum ada. Sistem penggajian yang rapi belum ada. Awal mula zakat gaji itu ditetapkan itu masa Muawiyah bin Abi Sufyan, karena ketika itu sistem penggajian sudah mulai rapi, lalu kemudian dipertegas nanti oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu berkuasa 99 tahun. 99 tahun tersebut pemimpin yang terkenal dalam dinasti Umayyah tersebut, itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Jadi masa Muawiyah sudah mulai zakat gaji itu dipotong. Sebelum gaji diberikan kepada pegawai negaranya, maka dipotong zakatnya dulu. Nanti dipertegas pula masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi Bapak sekalian, walaupun masa Rasul ketika itu belum ada, tapi isyarat ayatnya sudah ada. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah telah tegas menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik dari hasil usahamu dan segala apa yang muncul ke permukaan bumi. Ini tegas menyebutkan dua kriteria, Bapak sekalian. Dua kriteria harta zakat tersebut. Pertama adalah segala yang bernilai harta dari hasil usaha. Yang kedua, segala yang bernilai harta dari yang muncul ke permukaan bumi. Kalau masa Rasul dulu zakat sawit tidak ada, sekarang sawit menjadi satu komoditi yang memiliki nilai ekonomi, maka di dalamnya berarti ada zakat. Jangankan sawit, Imam Abu Hanifah dalam persoalan zakat ini pemikirannya cukup maju.
rumput pun kalau bernilai ekonomi dia, kalau sudah diperjualbelikan, di situ ada zakat. Orang seringkali sepotong-sepotong melihat, oh Imam Syafi'i mengatakan pertanian itu hanya terkait dengan gandum dan sejenisnya, kurma. Tapi lupa dia melihat pendapat Imam Syafi'i dalam kesempatan lain. Apa kata Imam Syafi'i? Segala sesuatu yang bernilai harta, di dalamnya ada zakat. Segala sesuatu yang diniatkan dalam perjualbelian, atau segala sesuatu yang diperjualbelikan, di dalamnya ada zakat. Sawit diperjualbelikan, berarti ada zakat. Karet diperjualbelikan, berarti di dalamnya ada zakat. Maka oleh sebab itu sekalian, harta zakat itu berkembang terus. Dalam kajian fikih muamalah, yang disebut dengan harta itu adalah ma yamilu tab'al insan wa yumkinu idkhalu ila waqtil haja. Segala sesuatu yang condong hati manusia untuk memilikinya, sampai kemudian disimpan sampai pada waktu yang dibutuhkan untuk dikeluarkan. Maka apa saja yang cenderung hati manusia untuk memiliki, berarti itu harta. Maka zaman sekarang ini ada kajian zakat harta berkaitan dengan aksesoris mewah. Ini contoh, bapak-bapak mungkin di rumah ada punya keramik yang tinggi, apa namanya itu? Gucci yang tinggi, tingginya 3 meter. Keramik Pak ya, 3 meter tingginya, harga 80 juta. Maka yang seperti ini Pak Bu, ada zakatnya. Cuman bedanya terkait dengan persoalan ini, karena dia tidak tumbuh berkembang dari waktu ke waktu, nilainya makin susut, maka oleh sebab itu zakatnya hanya sekali. Begitu sekali dibayarkan, berikutnya tahun-tahun berikutnya dia tidak dibayarkan lagi. Tapi beda dengan emas dan perak. Emas dan perak dia adalah sesuatu yang dia berkembang terus dari waktu ke waktu, harganya stabil. Maka oleh sebab itu yang menyimpan emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Malah dalam ayat itu disebutkan, nanti silakan buka Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Ayat 34 itu disebutkan, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun atau menyimpan atau menumpuk-numpuk emas dan peraknya, atau kemudian orang-orang yang tidak menimbun emas dan perak karena memang tidak ada yang akan ditimbun olehnya, tetapi tidak mau berinfak, fabashshirhum bi'adzabin alim, beritahukan kepada mereka tentang azab yang pedih. Jadi orang susah pun tapi tidak ada niatnya untuk berinfak, menganggap dirinya susah, dia maunya tangannya adalah tertengadah terus, tangan di bawah, tidak ada niatnya untuk menjadi tangan yang di atas, maka orang itu diberitahukan kepadanya tentang azab yang pedih. Maka orang itu yang baik itu Bapak-bapak sekalian adalah orang yang dia punya harta, dengan hartanya itu dia bisa beribadah, bisa menjalin silaturahim. Orang yang kedua yang baik adalah orang tidak punya harta, tapi dia bercita-cita, kalau saya punya harta, saya akan berikan untuk orang yang membutuhkan, saya akan jalin silaturahim. Ini adalah orang yang kedua ini, sama baiknya dengan orang yang pertama. Orang yang tidak baik adalah orang yang dia punya harta, dengan harta itu dia bermaksiat dan berdosa. Orang yang paling buruk, yang paling tidak baik, tidak punya harta, tapi bercita-cita, kalau saya punya harta, saya akan bermaksiat. Nah, itu paling buruk nasib itu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, ini di slide ini ada dalam tafsir yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir yang dikemukakan oleh Syekh Qutb, begitu juga Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal dan lain sebagainya, itu diuraikan sesungguhnya zakat profesi itu adalah sesuatu yang ada dalam perjalanan sejarah tempo dulu, bukan sesuatu yang baru dibahas saat ini. Lanjut Ustaz. Lanjut, untuk fatwa MUI sudah ditegaskan, kita lanjut saja. Hikmah zakat, teruskan saja, waktu kita terbatas. Nah, kita lihat bagaimana masa Rasul pengelolaan zakat tersebut. Masa Rasul, zakat itu dikelola oleh lembaga. Tidak kemudian dibiarkan orang yang berzakat langsung menyerahkan zakatnya kepada yang berhak menerima zakat. Saya berharap Masjid An-Nur ini punya UPZ, UPZ-nya berjalan, di sini kemudian kita menyalurkan zakat. Tidak boleh kemudian kita menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima langsung. Dalam rangka apa? Menjaga harga diri orang tersebut agar kemudian tidak terkesan rendah.
Di dalam hadis dikemukakan Rasul ketika itu Rasul berada di Mina. Ketika Rasul berada di Mina, Rasul kemudian berkhutbah. Di antara khutbah Rasul tersebut, kata Rasul, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmatin hadzal yawm fi hadzihi ash-shahr fi hadzihil bilad fi hadzal balad." Jadi kata Rasul, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian atau harga diri kalian terpelihara dan mulia sama seperti mulianya hari ini, bulan ini, dan di negeri ini. Maka oleh sebab itu menjaga perasaan orang, maka kemudian melalui amillah berzakat, tidak lagi sendiri-sendiri, agar kemudian keadilan distributif tercipta. Hasil penelitian pun menyebutkan 100 orang berzakat dengan amil, insyaallah 16 orang bisa keluar dari kemiskinan, minimal 3 orang. Tapi kalau 100 orang berzakat lewat tidak lewat amil, langsung sendiri-sendiri, maka sesungguhnya zakat itu tidak punya pengaruh sedikit pun untuk kesejahteraan masyarakat. Maka oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, zakat yang afdal itu adalah lewat amil. Makanya surat Taubah itu ayat 103, silakan Bapak Ibu lihat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ada ujung ayat tersebut disebutkan oleh Allah, ketika amil telah mengambil harta zakat dari orang kaya, maka amil diperintahkan mendoakan orang yang berzakat tersebut agar hatinya tentram dengan doa dari amil tersebut. Tapi kalau kita berzakat langsung kepada orang yang menerima zakat, tidak ada perintah dari Allah ataupun dari Rasul, orang yang menerima zakat itu mendoakan kita. Itu tandanya, Bapak sekalian, zakat yang afdal itu adalah lewat amil. Maka jangan lagi kemudian langsung-langsung kepada yang berhak menerimanya. Salurkan lewat amil agar kemudian tepat sasaran dan tepat guna berkaitan dengan zakat tersebut. Kita lanjut, Ustaz. Nah, zakat tersebut dikumpulkan di Baitul Mal, terus Rasul itu meng-SK-kan dari amil tersebut. Lalu kemudian zakat itu nanti dipilah dari pajak dan lain sebagainya, agar kemudian tidak bercampur. Lalu kemudian zakat itu insya Allah bagi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan yang saat ini rata-rata itu mayoritas di Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Potensi zakat kita 217 triliun, tapi realisasi zakat tahun 2014 hanya 1%, 2,7 triliun melalui lembaga. Bukan berarti semua yang tidak berzakat, berzakat, tapi lewat bukan lewat lembaga. Lalu kemudian meningkat sedikit, tahun 2015 menjadi 3,2 triliun. 3,2 triliun, Bapak-Ibu sekalian, itu banyak sekali memberikan pengaruh kepada orang-orang yang menerima zakat tersebut. Maka oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari kita percayakan harta kita melalui lembaga-lembaga zakat. Mana lembaga zakat itu? Di Indonesia diakui dan ditunjuk oleh negara, ada yang disebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Lalu kemudian ada LAS, Lembaga Amil Zakat, yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, yang sekarang sudah memiliki izin. Di Riau ada yang disebut dengan Inisiatif Zakat Indonesia, perwakilan pusat. Lalu kemudian ada Dompet Duafa, begitu juga ada yang disebut dengan Rumah Zakat. Tiga ini sudah ada izin yang nasional. Yang daerah kita sudah ada izin yang disebut dengan Swadaya Ummah di Kota Pekanbaru. Lalu kemudian yang di Bengkalis ada Ibadur Rahman. Selain itu belum memiliki izin, sedang proses pengurusan izin. Yang belum memiliki izin itulah yang kemudian sedang ditertibkan agar kemudian izinnya resmi, sehingga akhirnya kemudian tidak menjadi hal yang mencurigakan nanti di kemudian hari. Ini barangkali yang dapat saya ingatkan pada kita semua. Banyak hal yang bisa kita bahas tentang persoalan zakat ini, waktu kita terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memancing dari kita semua untuk bisa mengembangkan. Amin ya rabbal alamin.